Hai semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Dafa dan Adik Azril. Pagi ini Adik Azril sudah dijemur dan ini sudah mau saya angkat. Soalnya sudah berapa ya? Ada 10 menitan. Jadi Adik Azrilnya saya mau angkat dan langsung aja kita diamkan dulu sebentar dan mandi. Pak Emir. Aduh, kasihan kok. Mana kos kakinya satu hilang dah. Apa nih? Yuk. Panasnya. Kita ke tempat yang panas. Mana sana? Ya. Apa sana? Ya. Mana? Di sini aja sih. Kalau di sana susah jalan-jalannya. Ini juga susah, ini geledek-geledek. Di mana kepalanya, Yang? Apa? Kepalanya di mana? Kepala apa? Kepalanya ini, ya. Kepala ini, ya. Di sini. Kalau ada emak, dia. Biasanya di atas, ya. Kalau kamu tuh gak percaya, di atas tuh udah panas. Di sini udah panas, gitu. Terlagi ke di atas aja, ya. Dibawa sama keranjangnya? Udah juga. Digendong. Ayo dah di atas. Kita lagi dah. Iya lagi dah. Coba kita cari spot yang panas. Ini nih panas ya. Nah ini panas. Nah. Mukanya. Mukanya toh. Iya dong. Panas kemarin deh yang sama. Mahal ngobrol-ngobrol yang. Apa ngobrol apa? Tandaan lah. Mau jadi rumah. Tandaan lah. Ya, yang ngobrol apa nih? Kok belum menit lah. Kok setengah main bayi? Mbak Anna aja ngobrol bayi. Hah? Azril, Azril dingin. Aduh. Coba gendong aja yang di sini. Ini kan panas ini, Yang. Azril dingin. Yang. Ini panas. Coba gendong angkat. Biar deh, ntar lagi deh di atasnya. Kenapa kalau di sini? Azril kan dingin. Itu kemarin Azril sakit ya guys. Masuk angin. Masuk angin gara-gara dibawa ke Bendoso. Aduh kenapa? Ayo. Dia dingin ya, makanya gendong. Pas ini kan ada sinar matahari ini. Nah tuh, sinian. Nah tuh, panas kan? Di atas nih ya. Enggak, sini panas juga. Mau dibawa ke atas, tah? Udah. Oh, nah. Habis tangan di dekat dia, kan? Benih, kio. Lihat tuh kamera dek. Cilok dek. Aduh, metet ke. Iya bentuk lah. Apa itu yang telung? Boleh kamar kan? Tembus tengah dek bami kermi bah. Kok iya lah kok. Terima kasih.
Iya nih seru kok. Tak mangkel juga. Aduh. Inteke. Alhamdulillah, Adik Azril sudah selesai mandi. Ini mau dikasih vitamin dulu sama mamanya dan langsung disusui. Ikutin terus kegiatan Bunda Dava setelah momong bayi, momong Adik Azril. Lanjut kita bikin koya. Koya yang dari kelapa itu, Bun, yang disangrai. Untuk bikin koya, koya gulai kambing untuk acara akikah Adik Azril. Ada aku cek iki. Dua pandek ya, Reng. Rumah senyum Pak Le manis. Di depan mu merokok bebola. Hari ini kita bikin koya sama ini, sama bikin mau goreng bukelo, masa goreng peti kelo bikin. Mau goreng ini dijemur dulu sebentar, soalnya kalau nggak dijemur takutnya nggak mengembang, tapi jangan banyak-banyak. Ini kita jemur sebentar, setelah itu baru digoreng. Ini kita jemur sebentar biar agak panas sedikit, setelah itu baru digoreng.
Ini dia hasil koyanya, cantik banget ya. Kita bikinnya itu 4 buah koya, karena kambingnya itu ada 2 kambing laki-laki untuk Akika adik Azril. Dah. Ini si Dava lagi ngerecokin budenya, ikut-ikut dia Bun. Memang kalau ada pekerjaan Umi atau Abi di sawah atau pekerjaan apapun, dia selalu ini ngerecokin, ikut bantuin. Pokoknya harus ikut bantu gitu Bun. Jadi dia ikut bantu itu ngaduk-ngaduk atau ngambil-ngambil yang sudah jadi. Udah, sekian dulu videonya ya. Jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekat berat. Ada sayur bayam, lalapan terong, sambal terasi. Ini ada gulai, telur. Itu ada empal. Aku sambal goreng, goreng kerupuk udang, ini Mbak bikin bumbu, ditumbuk bumbunya ya, ya biar enak. Iya tak iya nu, yo tak selip pelak kuna. Jeng berani ngeri ya mata keris selip. Ya, ada berani sendiri jawab big kemarin siapa anu lah. Berak ketombol. Habis ditumbuk, diulak. Berani ngeri ya mata keris selip pak. Penakung.